Sarananya jangan terlalu banyak lagi, tapi kita lihat betul seperti kandang burung raksasa gitu pulau ini. Saya mendirikan di sini agar pulau ini betul-betul bisa menjadi untuk jangka panjang menjadi tempat habitat juga surga bagi burung, baik burung air maupun burung daratan tadi. Kita pastikan itu terus menjaga panjang tidak rusak. Karena ini pulau terdekat dengan Jakarta, kita saksikan banyak sampahnya ya. Tadi sampah-sampah itu sampah seperti apa namanya, supermarket Jakarta pindah kemari itu. Juga ada minyak ya, teman-teman minyak ini kita lihat. Inilah yang kita harus atasi bagaimana caranya agar sampah-sampah itu kotor ini tidak merusak pulau ini. Karena jangka panjang kita harapkan betul-betul ini menjadi surga bagi habitat burung. Ini nanti. Bangunan-bangunan ini kita rapikan, tapi ini hanya pelengkap lah ya, dan tidak boleh terlalu banyak. Nanti satu aja ada kalau orang datang, yang penting itu kan ada tempat anunya, airnya ya, tempat air dan sebagainya itu. Nanti kalau untuk istirahat makan kan ada pulau sebelah, memang sengaja di situ. Nah yang paling penting tadi itu ini kan abrasi ini, dan sama untuk pengendalian sampah.